Pertama tetap bersyukur ya, apapun hasilnya kita berhasil melewati hari ini tanpa cedera. Memang masih belum sesuai harapan kita di pertandingan hari ini ya, karena ya lawan bermain baik dan mereka sudah antisipasi pola permainan kita. Tapi kalau melihat pertandingan tadi, kira-kira apa sih harus diperbaiki, karena kan sebentar lagi oleh tim. Pastinya di hari ini Leo Daniel bermain sangat baik di permainan depan, di bola satu duanya mereka sudah sangat siap mempersiapkannya, dan untuk evaluasi ke depan pastinya masih banyak yang perlu disiapkan menjelang Olimpiade ini. Jadi dalam persoalan ini kan rekor kalian semua apakah memang belum bisa menemukan pola permainan untuk melawan atau gimana? Ya, pasal Leo Daniel sangat percaya diri ya ketika menghadapi kami berdua, dan kami juga berbalik. Pasti apa ya, lawan Leo Daniel itu sulit ya, dalam kita belum menemukan kuncinya. Mati tadi kami juga sekitar sudah mencoba dengan bermain defense dulu, tapi memang serangan mereka sangat baik ya. Jadi memang diakui yang Leo Daniel sangat baik dulu. Buat jaga motivasi sebelum Olimpiade gimana? Jaga motivasi ya, mohon doa dan dukungannya ya, dukungan yang hal-hal positif buat seluruh masyarakat juga, karena ini juga kan mau Olimpik. Memang hasil di sini Indonesia Open ini sangat-sangat di luar harapan kami berdua, dan ini kami tidak ada pertandingan lain sebelum Olimpik ya. Jadi saya pribadi Mu sama Rian juga minta mohon dukungannya, support terus dalam hal-hal positif biar kami juga berlatih dengan keras, kami juga selalu berpikir positif, dan kami juga pengen yang terbaik buat Indonesia, buat siapapun. Kalau spesifik yang mau ditingkatin apa sih dari permainan kalian? Ya, pasti Olimpiade. Khusus Olimpiade itu semua pemain pasti persiapan yang baik ya, karena setelah Indonesia Open jarang yang mengikuti Australia Open ya, jadi mereka mempersiapkan untuk sisa waktu ini kurang lebih 1,5 bulan untuk persiapan Olimpik. Pasti di sana juga mereka menguatkan dari segi power, dari segi teknik, dan khususnya dalam segi mental ya, karena ini Olimpik, apapun bisa terjadi. Kami juga bakal apa ya namanya itu, bakal berusaha terus apa yang kami bisa, kerja keras ya, itu sih. Berarti utama yang mau disiapin adalah mental dulu ya untuk nanti Olimpiade. Main Olimpiade pasti mental dulu ya, dalam arti mental bagaimana kita menghadapi event besar, karena kami juga belum pernah main di Olimpik, kami tidak tahu rasanya seperti apa, tapi memang atmosfernya emang sudah ada dari pas road to Olimpiknya sudah terasa gitu kan. Nah sekarang tinggal kita finishingnya, bagaimana kita menghadapi itu semua, bagaimana kita mencapai titik pasnya di Olimpik nanti, bagaimana kita menjaganya, bagaimana kita menguatkan power, bagaimana kita teknik dan mental yang khususnya itu. Oke. Terima kasih.